Petugas Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi mendapati koper jemaah asal embarkasi Surabaya berisi sejumlah bungkus rokok yang melebihi kapasitas barang bawaan. Dari 6 koper milik seorang jemaah haji embarkasi Surabaya, 2 koper berisi penuh rokok dan 4 koper berisi rokok bercampur dengan baju. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya menyatakan itu menjadi tanggung jawab petugas AFSEC untuk memeriksa koper jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sebelumnya, pemeriksaan koper jemaah sudah dilakukan dengan ketat saat jemaah masuk dan keluar dari asrama haji Embarkasi Surabaya. Itu sudah ditangani oleh AFSEC, ya. AFSEC Embarkasi Surabaya. Jadi AFSEC itu ya anggotanya, pimpinan dan anggotanya banyak dari Bea Cukai semuanya. Dan itu tugas pemenangnya dari Bea Cukai. Pak, kok bisa sampai kebobolan Pak ya? Di sini screening-nya seperti apa? Kok sampai bisa ke sana itu Pak? Kalau secara pantauan saya tiap hari itu sangat ketat ya, sangat ketat sekali.